terus meningkat dan kali ini juga Cici mendapatkan penghargaan lagi-lagi dari sekolahnya gitu. Mungkin iya kan kemarin sekolahnya itu ada lomba virtual antar sekolah. Ya syukurnya begitu kan anak saya masih dapat juara gitu. Jadi ya banggalah gitu. Dia bisa mewakili sekolahnya untuk menjadi juara. Beberapa kali Cici untuk ikut event-event di sekolahnya gitu. Sempat ada kedengaran bahwa Cici akan diikutkan di lomba internasional juga dari sekolahnya mungkin. Iya memang. Cuman kan karena dalam situasi yang kayak begini kan kita harus melihat dulu kayak apa. Karena saya juga gak mau, Talia dan Onyo itu punya jadwal yang cukup padat. Jadi selain sekolah, selain les gitu, saya juga gak mau nanti saking kepadatannya mereka jadi stres. Mereka jadi ya kalau anak kecil kan bosen itu gak pernah dikasih lihat ya, tapi kelihatan dari gestur dan tingkah lakunya dia gitu. Jadi makanya kita yang harus peka, kadang kita yang harus ngajak main. Besok nih Sabtu Minggu kita ajak mereka pergi ke Bandung gitu. Jadi ya di tempat-tempat yang kita sudah merasa safety. Cici selalu selalu unggul di bidang akademiknya Niko. Tapi juga gak pernah kehilangan bahwa Cici akan selalu ingin menjadi artis. Nah dia kalau pengen jadi artis kayaknya cuman ucapan dia gitu. Tapi kalau saya tanya Cici mau bikin lagu gak mau, ya gak mau, gak tahu. Dia gak mau aja gitu. Dan saya kan gak mau ketika dia mau, kita mau bikin lagu tapi anaknya nanti gak mau kalau disuruh nyanyiin kan. Jadi harus dari dia yang mau. Jadi ketika saya rasa Ci, dia mau gak bikin lagu kayak Onyo? Enggak, Onyo aja. Dia mau gak bikin lagu kayak Onyo? Biar punya lagu kayak Onyo. Enggak, Onyo aja. Ay nyanyi lagu Onyo aja gitu. Jadi dia gak mau. Jadi banyak beberapa lagu anak-anak yang udah masuk gak bisa, dianya gak mau. Jadi saya gak mau maksain ah, nanti syuting video klipnya malah drama. Tapi kalau punya Opo sendiri lebih mengarahkannya gimana sih? Oh kalau Cici gue mau marah pengen jadi dokter maunya mah. Cuma karena disupport sama Onyo aja dia pengen didukung sama adeknya, pengen ini, jadi ya udah gitu. Semua punya karakter yang beda-beda nih kok. Ya. Mungkin sempat kesulitan gak sih untuk kayak dalam rumah tangga kayak untuk si Onyo harus bagaimana, Cici bagaimana, Tania bagaimana? Sulitnya kalau mereka lagi jealous aja, karena kalau Talia lagi pengen manja sama Onyonya, Tania tuh cemburunya banget banget, cemburunya banget banget. Jadi kasihan Cicinya. Tapi kadang kalau Onyo lagi manja sama Tania, Cicinya cuma bilang udah belum, gitu. Jadinya itu yang kadang-kadang kayak korban perasaan gitu ya, namanya anak-anak. Jadi saya selalu yang kalau Onyo lagi sibuk sama adeknya atau lagi sibuk latihan, saya yang tarik mereka atau bundanya yang tarik mereka. Tapi udah pasti nggak lama lah, paling lama sejam. Ada lagi Onyo mana? Ada lagi Onyo mana? Gitu. Jadi nggak bisa lama. Oke. Ya. Makasih banyak. Ya. Kalau kita lihat sama Onyo, apa iya. Yang pertama kata yang dia bisa bilang ya Onyo. Jadi apa-apa Onyo, bangun tidur Onyo, semuanya Onyo. Ya. Oke, siap. Terima kasih.